Anggra ini. Teman-teman, hari ini hujan di tempat camping kita. Lu pakai geluduk lagi ya. Oh, enak ya, kayak di Bogor. Hujan. Nah, aku banyak yang tanya soal kalau misalnya malam-malam pengen ke toilet, gimana nih di karavan ada toiletnya, teman-teman? Oh, pipis. Oh, pura-pura lagi duduk. Oh iya ya. Nah, ini toiletnya kecil tapi bersih dan bisa dipakai untuk pipis ya. Ini tuh sama kalau udah selesai di flush, dipencet terus diputer, dibuka, airnya dikeluarin, tutup lagi. Nah, ada bahan kimia khusus yang kita pakai untuk merubah urinnya jadi nggak bau dan warnanya juga berubah gitu. Jadi nggak pesing di dalam caravan. Dan toilet ini ada di antara Oke, sorry. Dia lagi bikin video juga katanya. Tuh. Ini kasur kita, ini kasur Kirana. Udah kayak ABG, katanya aku lagi pakai toilet ini, aku nggak boleh pakai juga. Hari ini kita mau ke Rovinj ya, itu adalah kota ya lain, kota kecil juga sih sama seperti ini. Di mana temennya Eren, temen kantornya itu juga stay di situ, camping sama keluarganya. Dan kita mau ke sana, mau ke kota tuanya, kita mau makan siang sama-sama. Jadi aku mau berdandan sedikit, cuma pakai eyeliner aja sih. Aku mau pakai kaca di toilet ini. Ini aku udah punya anak ABG, jadi harus gantian pakai toilet. Gimana sih? Nah, aku mau pakai eyeliner doang. Ya, Mama diem aja. Aku nggak boleh banyak ngomong, soalnya dia lagi bikin vlog juga, si Kirana. Ini aku mau sisir alis. Centil banget teman-teman. Ini biasanya kalau alisku nih asli ya teman-teman, aku nggak sulam alis. Dan memang banyak banget tuh rambutnya. Jadi kalau udah tumbuh-tumbuh gini aku biasanya cabut pakai pinset. Biasanya kalau aku ke salon, kalau aku facial bulanan itu dibersihin ya, di wax sama confessionnya atau beautician-nya. Tapi yang kecil-kecil ini aku cabut aja sendiri. Dan habis itu aku sisir. Apa sayang? Udah deh, alis beres. Aku pakai eyeliner cair dari Hema. Ini harganya cuma 5 euro gitu teman-teman, murah banget dan lumayan bagus. Aku sampai kaku loh, udah lama nggak pakai eyeliner, udah lama nggak dandan tuh. Bedanya lihat ya. You don't call me you boy. Makasih sayang. You don't feel broke. Oh, dia selalu memuji aku, katanya mama cantik banget. Makasih sayang. Katanya kita mau nge-vlog juga teman-teman, tapi mau pakai bahasa Belanda nge-vlognya. Nah, udah deh tuh. Lipstick. Ini lipsticknya apa sih? Mereknya Caprice ya kayaknya. Matte Pro, warnanya saja nude ya. Aku sukanya warna-warna nude, warna-warna natural. Udah, gini aja. Oke, nanti aku akan video ini ya. Gimana kota tuanya Rovinj-nya. Mudah-mudahan hujannya nggak lama-lama, katanya sih jam 1 siang udah berhenti. Kita akan lihat nanti apakah hujannya berhenti, kalau nggak ya nggak masalah. Kalian juga bisa bikin kamera, bisa pakai video. Bisa. Tuh ya, ini kan foto. Nah ini video. Kamu bisa bikin video juga. Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggra ini dan Kirana Anggra ini, Montero. Gitu. Bisa saya atas kalau udah selesai. Bisa kan nih, bisa bikin video juga pakai kamera ini. Nah, aku udah siap. Erin sudah siap. Tapi ada satu orang anak lagi bikin vlog di kamar mandi katanya. Aku harus nungguin dia dulu. Ini ada vlogger cilik. Kirana? Udah belum? Belum selesai. Ayo cepet pamit terus kita pergi dulu, nanti nge-vlog lagi di mobil ya. Oke. Bilang sampai ketemu lagi. Bye. The talent
please. Oh ya udah. Pencet dulu, oke. Okay. Oke. Okay. Good so. Dah. So, even clear. Ya. Oke, okay, kita berangkat sekarang ke Rovinia. Tadi kan hujan ya. Sekarang langsung cerah terang benderang biru lagi langitnya. Kita mau jalan sekarang ke Rovinia. Kalau kamu ngikutin Insta story aku, kemarin tuh juga aku enggak enak badan karena gini nih, cuacanya berubah. Dalam sehari bisa panas, hujan, angin kencang. Jadi aku agak enggak enak badan kemarin seharian tuh aku istirahat. Sekarang udah seger lagi. Nah, seperti aku sering bilang juga, 2 tahun lalu kita camping di Rovinia ini, daerah ini. Ini keadaan camping kita hari ini, berawan tapi cerah banget dan panas. Sekarang 23 derajat Celcius, tapi nanti akan menjadi 27 derajat Celcius. Makin siang semakin panas, dan kita akan menempuh jarak sekitar 100 km ada? No, I think it's 60. Oh. Kita akan menempuh jarak 71 km dari sini. Sekitar kurang dari sejam kita udah sampai sana. Sayang. Kenapa? Kasih tahu. Katanya kok aku enggak komentar dia habis shave tuh, habis cukur. Habis 2 minggu. Setelah 2 minggu baru cukur sekarang ya. Jadi agak ganteng sedikit. Ya sayang, senyum dong. Dibilang ganteng. Panas. Kita lihat jalan ya. Apa Kirana? Ini mau bikin film juga katanya. Sana dalam restoran, di dalam restoran. Nah itu dia kota tuanya, Rovinia. Kita mau ke sana ya, lagi cari parkir dulu sekarang. Juga banyak yang disewain untuk turis. Ini teman-teman tipikal parkiran di Eropa ya, sempit, kecil-kecil. Jadi makanya orang Eropa itu banyak yang punya mobil kecil. Dan belakangku lagi bikin vlog juga teman-teman. Lucu sayang. Ya ini dia center. I don't know what does it mean, parking, I think you have to have a permit on it. Nah, sekarang aku di... Sini, Kanda. Ya? Ini dia, Sinten. Ini Kirana. Ini di city center-nya, Rovinia. Bentar. Buka kacamata. Lihat deh. Dia juga lagi nge-vlog. Hai. Ayo, Nak. Nana nge-vlog juga. Ikut-ikutan Mama. Vlog apa ya Kirana? Oke. Okay. Pertama kita harus bayar parkir. Awas Nak, di pinggir Nak. Sini sayang. Nih, jadi ada mesin-mesin gini untuk bayar parkir. Bisa pakai app, bisa pakai koin. Tapi katanya Erin sudah pernah punya. App-nya itu Nak. Nah, ini kita mau jalan-jalan. Lihat ke bawah sayang. Ya, lihat tuh jalannya kan enggak rata. Jadi kalau kira-kira enggak lihat-lihat ntar bisa kejeduk, pluk, jatuh. Tangannya satu ke mama sayang. Ada motor kecil. Motor kecil. Tuh. Coba kamu berdiri situ. Pengen tahu sebesar apa. Tuh. Banyak
banyak perahu-perahu, kapal, speedboat. Tuh lihat airnya bening banget ya teman-teman. Kelihatan dasarnya ya. Wow. Seger banget. Nah itu ada hotel juga di sana di atas bukit itu. Dan ini adalah rumah-rumah apartemen juga beberapa ada yang disewain. Bening, segar. Kita mau lihat apakah ada ikan. Tuh, asik ya pemandangannya. Kita jalan-jalan di pinggiran laut ini. Sebenarnya aku mau ke kota tuanya. Dan kita waktu 2 tahun lalu parkirnya nggak di sini. Jadi nggak tahu nih di mana kita, tapi kita jalan aja, kita lihat. Kalau pemandangan indah, nggak kerasa capeknya ya kalau jalan. Cuman kita harus lihat apa kira nanti capekan apa enggak. Tapi so far dia masih oke-oke aja. Batu-batu ya di bawah. Nah ini banyak perahu-perahu, ada yang punya orang beneran, ada juga yang disewain. Dan ini ada tuh, kalau mau ikutan sunset tour segala, lihat lumba-lumba, dolphin tuh. Fish picnic tuh ada paketannya, bisa berenang, bisa ngelihat matahari terbenam. Tuh kalau mau kita bisa telepon nomor tersebut. Tapi dulu aku pernah sih udah loh. Ini perahu-perahunya kayaknya kalau mau ikutan tur. Tuh dia kota tuanya, cantik ya. Eren sama Kirana. Eren tuh biasanya suka ngejelasin ke Kirana tentang teknologi-teknologi di perahu, kapal. Jadi ada pelajaran juga yang dia bisa pelajari. Tuh, bagus banget ya teman-teman pemandangannya. Perahu-perahu, speedboat, dan kota tua di belakang itu. Lihat nih ya, ada orang yang mau naik ke perahu. Tuh. Ini perahu dia. Oh, dia mau ke perahunya. Perahunya mungkin enggak di sini. Oh, ada burung tuh di perahu, lihat. Kasihan burungnya, kaget. Panik. Caranya naik ke perahu-perahu dulu, baru ke perahu di mana. Oh, belum sampai juga perahunya, bukan yang itu. Mana perahunya dia ya? Belum sampai juga. Ya, itu dia perahu dia. Oke, sudah sampai ke perahunya. Kita lanjut jalan ya. Nah, itu tadi tuh pelabuhannya. Sekarang kita jalan ke gang-gang kecil gini. Ada toko-toko biasanya. Pertokoan dan restoran. Nah, ini kayak di Yunani juga nih begini. Dan ini di atas ini rumah-rumah ya. Ini apartemen punya orang. Ada yang tinggal di sini, ada juga yang sewa-sewain untuk turis. Wah, makanan Asia nih. Walk about. Iya, ada nasi goreng. Oh, sayang. Itu restoran. Pandora. Sepatu-sepatu ini.
Souvenir. Kita udah punya di rumah banyak. Udah sering soalnya kesini. Crocs. Ini apa? Josephine. Itu ada barang-barang aksesoris buatan tangan. Bagus ya kirana ya. Nah, ini dia shopping streetnya. Tuh, lucu-lucu ya, tas-tas rotan gini. Tapi kalau yang gini sih di Indonesia banyak ya. Ini semuanya handmade, buatan tangan. Anting, aksesoris, ya. Yeah. Sini sayang. Hey, ada Hawaiianas. Coba kita lihat, mama kan sandal jepitnya udah rusak. Nih kebetulan sendalku kan putus ya, jadi aku mau beli ini. Ini adalah merek sendal jepit favorit aku, lagi diskon 20%. Nih akhirnya beli sendal jepit kesukaan aku ini, Hawaiianas. Tuh, yang punya aku soalnya putus. Tuh, lagi diskon 20%. Ya, thank you. Bye bye. Iya bagus ya, kamu udah banyak di rumah, enggak pernah dipakai sendal jepitnya. Enggak pernah dipakai. Pakai sendal ini terus. Ya? Cari kalau mau baju aja yang bagus yuk. Oke. Okay. Oke. Okay? Wow, bye. Thank you. Kirana pengen beli juga tapi tuh dia enggak pernah pakai. Dia udah punya sendal jepit banyak. Hawaiianas juga mereknya. Dia enggak pernah mau pakai. Jadi aku bilang kalau mau beli yang lain jangan beli sendal jepit lagi. Di shopping street kita mau cari es krim sekarang, tapi karena Kirana udah dapat es krim jadi dia nggak dapat es krim lagi. Ya Kirana ya, mama sama papa mau beli es krim tapi kamu nggak usah ya, kita udah beli es krim tadi. Kan tadi udah dapat es krim di restoran. Tetap mau katanya. Oke, kita sekarang sampai ke tempat favoritnya Kirana, kedai es krim. Wow. ada Kinder Kirana. Very good. That is coffee, that is chocolate, I guess. Kinder. Mau yang mana Kirana? We are by. Yeah? Strawberry, for her. Oh, sweet Dutch? Goed, ja. Kijk, je kan gewoon Nederlands. Zeg maar, mag ik graag één horentje met een aardbeienijsje erin? Horentje, ja? Ja, Kirana? Oké. Ja, wat dan? Ik praat Nederlands voor jou, dan moet je wel terugpraten. She's shy. Naast een beetje. She's busy with her camera because I'm making video. She's also making a video. Dia ngomong bahasa Belanda ternyata, karena banyak orang Belanda di sini, turis. Duduk dulu di sini. Meskipun ini sempit banget tempatnya, tapi biar lebih gampang makan es krimnya sama Kirana juga ya, biar nggak tumpah-tumpah. Es krim dulu. Aku makan es krim rasa mangga. Kirana makan apa? Strawberry. Makan es krim. Mama pinci. Mama sama anaknya kata kita. Ya, papa ice opgegeten. Abis papa ya. Papa ice. Oke, sekarang kita mau kembali ke tempat parkir mobil, ya. Tuh teman-teman ya, di Eropa tuh makanya bersih kan. Di mana-mana, tunggu mama dulu. Di mana-mana ada tempat sampah tuh. Mau bilang apa? Ya. Kalau ngomong sama mama nih dong, ngomong dulu sama mama. Sekarang mama jauh-jauh sama Kirana gimana? Katanya dia mau ngomong sama aku tapi dia malah jawab. Bilang aja ngomong dulu. Mama. Ya. Als je met iemand praat, moet je de persoon aankijken. Ja. Mama,
zo net kwam de meneer naar huis. Maar toen ging ik naar binnen rennen. Ja, udah, gitu aja. Nah, sekarang udah mulai rame nih, harus pegangin celana. Oh, ini bus station-nya. Hey, racun. Racun. Nih, pasti tuh dia mau gelantungan gini nih kalau kita jalan pegangan tangan dia. Tuh, nakal. Wah. Oke, kita sekarang mau kembali ke, oh iya, itu dia parkiran kita. Udah sampai lagi nih ke parkiran mobil kita. Tadi kita jalan dari sana muter ya. Jadi oke banget tuh. Oke, kita kembali ke mobil. Kita mau kembali ke tempat camping. Kata Ernst, kita parkir untuk 2 jam cuma 1 euro 60 sen di sini. Ya, boleh. Murah ya, dan seneng banget jalan-jalannya. Kita ngelihat kotanya emang cuman kecil, kotanya segitu aja udah. Karena udah mau nonton iPad, biasanya udah capek kalau dia udah pengen nonton iPad ya. Ada app-nya untuk parkir. Tuh, jadi ada app-nya, tinggal download terus udah deh, kita nggak usah ribet-ribet. Tadi akan aku kasih lihat yang mesin untuk bayar parkir, bisa juga pakai koin manual, tapi bisa juga pakai app. Tadi kita jalan ke sana kan, muter. See for the bottom. Yeah, we always wanted to do it, right? We still can. Bagian yang kurang bagus nih untuk cahayanya, jadi kayak ada blur gitu ya. Oke teman-teman, makasih ya udah ngikutin vlog kita hari ini. Sampai sini dulu vlog kali ini. Udah ketemu sama temennya Ernst tadi, cuma mereka nggak terlalu suka di videoin, jadi kita nggak videoin bagian itu, nggak apa-apa. Dan kita tadi udah lihat Rovinia City Center atau kota tuanya Rovinia di Kroasia. Sekarang kita kembali ke caravan kita atau ke camping kita di Umag. Jadi perjalanannya akan ditempuh sama ya, berangkatnya segitu, pulangnya juga sama, kurang lebih 1 jam. Oke, sampai ketemu di vlog kita berikutnya ya. Dadah.